Lebih banyak aktiviti menarik menanti pengunjung pada hari terakhir Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia edisi Melaka. Apa agaknya perkembangan di sana? Terus saja bersama Nur Farah Huda Syahiran langsung dari Air Keroh. Baik Hazel, saya kini berada di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka MITC bersempena dengan Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia JAKM Peringkat Negeri Melaka. Dan untuk makluman juga, dua hari pertama JAKM ini dilangsungkan, hampir 61,414 pengunjung hadir memeriahkan Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia Peringkat Negeri Melaka ini. Dan ia pastinya satu angka yang cukup besar, namun orang Melaka ayo bersama-sama hadir ke MITC bagi menambah lagi angka itu untuk menjadi satu angka yang besar dan memeriahkan JAKM. Dan untuk bercerita dengan lebih lanjut bersempena dengan JAKM Peringkat Negeri Melaka ini, saya bersama dengan penyeri orang kata JAKM Peringkat Negeri Melaka ini, iaitu artis popular kita Zoe Rahman. Terima kasih Zoe, sudi bersama kita tengah hari ini. Baik Zoe, kalau kita lihat JAKM ini antara satu program yang menarik golongan muda ramai hadir ke sini. Bagaimana Zoe melihat ini adalah satu orang kata pendekatan yang bagus untuk memberi info dan maklumat terkini kepada golongan muda ini, Zoe? Alhamdulillah, kita pun sudah 3 hari berada di sini dan menjadi sambutan yang luar biasa, dan ramai golongan-golongan belia yang hadir kat sini untuk dapatkan informasi-informasi seperti ada Kementerian Pertanian Malaysia dan juga ada untuk kejaya. Jadi mereka yang tiada kejaya boleh dapatkan informasi kat sini, dan sebenarnya dengan adanya AKM kat sini, peluang pekerjaan tu dah bertambah. Jadi kurang penganggurannya di sini. Dan sebagai contohnya, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Kementerian Pendidikan juga ada kat sini. Jadi mereka yang kehilangan CJ, SPM ataupun PMR, mereka boleh dapat balik di sini. Dan kebanyakan remaja belia-belia pun datang kat sini untuk dapatkan informasi yang telah diberikan oleh government kita. Jadi Zoe, mungkin sedikit hebahanlah terakhir sebelum kepada orang ramai untuk hadir ke sini. Alhamdulillah, ini kali ketiga, bukan hari yang terakhir di sini. Jadi kepada mereka di luar sana, dah telah ramai-ramai kat sini juga. Sebenarnya kat sini kita ada tampilkan selebriti-selebriti untuk mendekatkan lagi kepada golongan belia di luar sana. Okay. Baik, terima kasih Zoe di atas perkongsian itu tadi. Dan saya tidak berdua sahaja dengan Zoe. Saya ada lagi seorang penyeri untuk JKM kali ini, iaitu Syasha Nadira. Terima kasih Syasha, sudi bersama kita pada tengah hari ini. Jadi Syasha, mungkin hebahan kepada orang Melaka untuk sama-sama memeriahkan dan hadir ke JAKM Peringkat Negeri Melaka ini, Syasha. Okey, sebenarnya semua kena datang, lagi-lagi orang-orang Melaka, sebab dekat sini macam Zoe cakap, kita ada banyak info-info yang menarik. Lagi-lagi ada jaminan kerjaya, kita ada bantuan untuk orang kurang upaya juga, bantuan untuk masyarakat dan juga wanita. Jadi boleh datang ramai-ramai ke sini, dan kita nak bagi tahu juga sebenarnya inisiatif Keluarga Malaysia itu sendiri, macam kita ada bantuan ikram, bantuan banjir dan sebagainya. Jadi boleh ramai-ramai lagi kita hari ini, hari last, hari ketiga kita akan berada di Melaka. Baik Syasha, terima kasih kepada penjelasan itu tadi. Ya, orang Melaka, siapa nak jumpa Syasha, siapa nak jumpa Zoe, boleh datang memeriahkan lagi di JAKM di MITC Melaka ini. Dan sebelum saya berakhir, selain pameran-pameran dari kementerian yang ada di MITC ini, turut menanti anda adalah Jualan Keluarga Malaysia, Anjuran Pharma serta Karnival Kejaya, Anjuran Perkeso juga. Ianya masih berjalan sehingga ke hari ini. Turut dibuka adalah pembayaran saman Polis Diraja Malaysia. Ini adalah hari terakhir sehingga pukul 4 petang nanti, dengan pengurangan saman compound sebanyak 50%. Jadi jangan lepaskan peluang itu tadi. Dan teruskan bersama ITM untuk mendapatkan maklumat lanjut bersempena dengan JAKM Peringkat Negeri Melaka. Bersama saya juga Farah Huda Syahiran serta kru penerbitan dari Melaka. Kembali semula ke Hazel di Angkasa Puri. Silakan. Nur Farah Huda, terima kasih.